Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan salah satu aspek dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Bahan alam yang digunakan untuk membuat minuman sehat, yang pertama adalah jahe, yang kedua adalah serai, dan yang ketiga adalah jeruk nipis. Untuk minuman yang kedua, kita gunakan bahan alam yang berasal dari bunga telang. Bunga telang ini memiliki manfaat sebagai antioksidan, dan antioksidan yang dimilikinya dapat mengelola stres oksidatif pada sistem biologi. Pengabdian masyarakat yang dilakukan saat ini bertemakan edukasi aplikatif perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS serta pembuatan minuman sehat peningkat imunitas sebagai upaya pencegahan COVID-19 di Kampung Kadupanda, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Banyaknya bahan alam yang dapat kita gunakan dan manfaatkan untuk membuat minuman sehat menjadi salah satu sarana menuju sehat yang murah. Ayo kita manfaatkan bahan-bahan alam yang ada di sekitar dan di dekat kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita demi mencegah infeksi virus COVID-19.